kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan. Seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang sering disebut dengan Generasi Baru Indonesia atau GenBI. Nah, pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan Gerakan Indonesia Bersih yang dilakukan di Taman Remaja Kota Jambi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang dikenal dengan Generasi Baru Indonesia melakukan giat bakti lingkungan dalam program Indonesia Bersih sebagai bentuk partisipasi generasi muda dalam menjaga lingkungan. Generasi Baru Indonesia atau yang sering disebut dengan GenBI merupakan kumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di suatu wilayah yang terpilih sebagai penerima beasiswa yang berada langsung di bawah pimpinan Bank Indonesia. Komunitas ini dibentuk dengan harapan mampu memberikan energi baru untuk negeri. Dalam kegiatan kali ini, Generasi Baru Indonesia atau GenBI melakukan pembuatan taman dan penyerahan tong sampah di dua titik yang sering dikunjungi masyarakat Jambi, yaitu Taman Remaja Kota Jambi dan Candi Moro Jambi, sebagai wujud dari kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan. Hari ini, kami dari Komunitas Generasi Baru Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan GenBI, Provinsi Jambi, alhamdulillah kita telah mengadakan kegiatan yaitu bersih-bersih sesuai dengan program Bank Indonesia, itu dinamakan dengan Gerakan Indonesia Bersih. Dan di sini kegiatan ini yang melakukannya itu adalah seluruh GenBI Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususnya kita di Provinsi Jambi ini kita. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Taman Remaja Kota Jambi. Saya Ria Agustin dan juru kamera Ivan melaporkan. Salam Tribrata.